Siapa yang bilang gak pernah ketemu tuh? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans setia dari Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rizkinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru, terhangat dan terupdate seputar si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Bukti kuat cinta dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Amanda Manopo sampai sempatkan video call Arya Saloka saat dirinya sedang sibuk bekerja. Nah guys, namun sebelum lanjut ke dalam cuplikan videonya, alangkah baiknya untuk kalian semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa menekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Bukti kuat hubungan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terbukti ketika Amanda Manopo terpantau CCTV kamera, yang dimana di sini terlihat Amanda Manopo dirinya sedang sibuk bekerja di hadapan laptopnya. Namun karena Amanda Manopo mengetahui Mas Arya Saloka sedang pergi ke Jogja dalam sebuah bisnis, Amanda Manopo masih menyempatkan dirinya untuk melakukan video call yang tidak lama bersama Mas Arya Saloka. Di sini Amanda sempat bertanya Mas Arya Saloka sudah makan apa belum. Dan Mas Arya Saloka dirinya menjawab sudah makan. Bahkan Amanda Manopo meminta kepada Mas Arya Saloka untuk menjaga dirinya dengan baik, jangan sampai telat makan, bahkan jangan sampai kelelahan. Sebegitu perhatiannya Amanda Manopo kepada Arya Saloka ya guys. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian melihat keromantisan dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya untuk kalian semua meninggalkan jejaknya terlebih dahulu dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.